Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kita di Hapusan Channel. Pada video kali ini kita lagi ada di Cimory Riverside Puncak Bogor. Nah, inilah tempatnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita pakai sanitizer dulu, kemudian nantinya kita cek suhu. Untuk alamatnya nanti kita cantumkan di link deskripsi. Jangan lupa di klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar channel kita berkembang dan kalian dapat informasi tentang review-review tempat lainnya. Jangan skip ya guys. Yuk kita lanjut ke videonya, simak sampai akhir. Nah, ini kita turun ke bawah dulu ya. Setelah masuk ke Cimory tadi, kita turun ke bawahnya, ke satu outletnya di sebelah kanan atas itu toko souvenir. Kita turun ke kiri ke bawah untuk masuk ke pintu masuk Cimory Forest Park-nya. Nah, ini kita masuknya. Foto enggak sini? Ada lokasi menapnya. Itu. Itu mainan tuh. Ini ada ruang bermain. Ini free. Apa? Nggak usah. Kita registrasi dulu. Kalau kartu jualan silakan. Oh, ada tiket kapal ke City Meter. Ya udah. Boleh, ini apa? Yang Monster Aquarium sama Cimory Forest. Boleh, berapa tiket? Tiga. Boleh diukur dulu aja, Ibu, kalau 80 itu udah bayar. Udah. Jadi 105.000. Ada? Sudah 5.000. Tiga tiket, terima kasih. Ya, sini masuk. Silakan. Terima kasih, mbaknya. Berapa? Tiket guys, 25.000. Yuk. 20.000. Let's go, masuk. Ayo. Ayo. Ya, ya. Bisa. Kamu mau masuk, lihat aja, tolong aja. Apa ya? Ah. Masih, mbak. Wow, ada ikan-ikannya tuh. Kita ke Monster Aquarium, guys. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tuh ada ikan-ikan tuh. Ini ya, masuk ya. Yuk masuk dulu yuk. Nanti apa? Hah? Karena balik lagi ke sini gak sih? Coba ya. Eh sama aja, coba lagi juga. Iya. Jadi nanti aja. Sini deh. Deh sini dulu. Wow, 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 wow. Ini dia Cimory Beds-nya. Nah. Tadi aja nangis-nangis, sekarang joget-joget kamu. Kita lagi ada di Cimory Beds nya. Hah? Tuh lihat anaknya berantung. Ada lari-lari. Wow, kita naik jembatan ya. Bocahnya tuh. Pegang dong. Kita buat kasih makan besar ya. Ada TV juga, ada penyewaannya.
kita turun ke bawah dulu. Ini cukup recommended ya buat bawa anak-anak ke sini. Kalian bisa belajar hewan-hewan. Mana burungnya? Oh, burung di atas tuh ngumpet. Nah, burung nuri. View-nya juga adem, jadi nyaman lah buat bawa keluarga ke sini liburan. Kok ada lagi tuh? Ada lagi? Nuri Bayan. Ini ada burung nuri bayan. Untuk alamat Cimory River Setnya nanti saya cantumkan ke deskripsi. Oke, kita akan masuk ke the aquarium and reptile. Kita lihat. Kita mau ngasih makan burung. Oke. Ini untuk masuk ini free nih. Jadi kita masuk saja, tutup. Mana ada bunyinya? Wow, kita ngasih makan burung-burung, guys. Ini taman burung juga. Kita bisa sambil mengajarkan kepada anak kita tentang binatang-binatang atau hewan unggas. Ayam, bebek. Ini bebeknya, Dek. Bisa. Mau ke mana? Kejar, kejar, kejar. Mana bebeknya? Ada ayam kecil deh. Ini dikarenakan hari Senin, jadi pengunjungnya tidak terlalu ramai. Nggak tahu nanti kalau misalnya weekend mungkin bisa lebih ramai pengunjungnya. Ini akan lagi fokus ngejar ayam ya. Nah, sini sini kotor di situ. Hei, 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 sini sini sini. Hei. Ini ada sapi, ada sapi, ada sapi, yuk. Yuk. Kita hajar ayamnya. Kendak-kendak sana. Nah, ini lincinya, lincinya apa? Ortolnya. Tiketnya berapa ini, guys? 10.000. 10.000. Kasih makan lagi. Pegangin, dipegangin. Nah. Eh, kelincinya makan wortel ya.
Tuh yang putih, yang putih. Ini aja. Nggak kasih makan lagi. Udah kasih makan kelincinya? Udah? Banyak? Buang sampahnya kalau sudah. Oke, pintar. Satu lagi, bisa. Kita sekarang yuk lanjut kita ke Cimory Farm atau ke peternakan Cimory. Ini sapinya berkualitas ya, asli dari luar nih guys, warnanya hitam putih. Bagi yang belum tahu fungsi kotoran sapi, jadi bisa bahan bakar guys, diolah. Dari Belanda, Amerika dan Inggris. Presian Chow. Ini kayak ada semacam ruangan buat panggung atau pertunjukan. Ini jenis-jenis sapinya. Ini sama kayak yang ada sekarang. Presian Holstein, ini jenis The Jersey. The Jersey, ini The Guernsey, Guernsey. Mana lagi yang lain? Ini ada The Ayrshire, Illawarra dan Ayrshire. Biasanya yang buat kurban mana yang mana ya? Yang ini ya kurban ya. The Guernsey sama Illawarra kalau dari visualnya. Nah, ini buat sekedar tunjukkan ruangannya. View sampingnya, view sungai. Itu tadi jembatannya. Terlihat sana. Hati-hati, sapi kecetut. Hati-hati, sapi. Oke, kita sekarang kemana lagi? Kita ke Taman Rusa atau mau naik ke atas sana? Ikutin terus ya guys. Siapa tahu bisa bermanfaat infonya. Kedepannya bisa kesini, jadi bisa lihat review dari kita. Jangan lupa di klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar channel kita berkembang dan kalian dapat tahu atau video baru tentang review selanjutnya tempat-tempat lain. Awas jatuh. Mana ikannya? Wow, ikannya banyak ya. Itu ada penyewaan APV atau TV. Ya. Ini ada kanarusa
rasanya. Cukup banyak ya rasanya. Ini map kita. Kita lagi ada di Oke, kita lanjut ke atas. Nah, ini ada wahana naik kuda ya guys, 25.000 orang. Wahana baby doll atau domba. Bukan wahana sih, maksudnya kandang kali. Keledai, awas kebalik ngomongnya jadi kedelai. Tampaknya lagi hamil nih. Tuh keledai. Pas duduk gak? Gak? Pas duduk. Kenapa? Hah? Gak apa-apa. Yuk, sana lagi yuk. Sini yuk. Viewnya atau udaranya sejuk ya guys di sini. Jembatannya terbentang panjang. Nanti kita telusuri sampai mana jembatannya. Nih, sound on the ship. Banyak keluar tuh, Dek. Tuh banyak keluar tuh. Tuh banyak keluar nih sendiri nih. Mbak. Berani enggak? Sayang. Berani gak sayang? Sayang. Aduh, gak apa-apa. Nah, lagi. Lagi. Yuk, sana lagi. Kemana? Wow. Kejar Mbe. Sayang, Mbe sayang, Mbe sayang. Sukaan Hakan Shimori rasa apa? Ini aku coba kita lihat dia akan memilih rasa apa. Oh, rasa mangga. Oh, minta difoto guys. Gitu. Apa minjem ya? Sudah? Itu apa itu? Kambing Jawa. Kambing Jawa. Kanguru. Ini walabi. Tapi dia bukan kanguru. Tapi ini bukan kanguru. Dia namanya walabi. Ini dia lagi apa nih? Lagi manukin challenge ya ini. Manukin challenge. Sama sekali nggak gerak guys. Nah baru gerak. Ya, payung lagi. Dia jadi patung ini. Ada lagi. Ada lagi. Ya, dadah walabi. Dadah. Dadah, ayo. Nah, sana kayak apa ya? Kayak resort, jadi kita nggak boleh masuk. No entry. Nanti berikutnya kita akan ke mana ya?
Nah, ke sini kita akan ke sini. Ini nembusnya ke jembatan kayaknya. Eh, sini. Eh. Ya naik yuk. Ayo. Ya ke situ. Ayo, ayo, ayo. Kena hari sendiri. Iya, enggak apa-apa. Bohong itu patung. Ini siang aja sunyi guys. Gimana kalau sore atau malam? Karena ini kita kesininya hari ini ada di bagian Monster Aquarium. Wahana ini termasuk salah satu tiket tadi ya, 35.000 udah bisa masuk ke wahana akuarium atau Monster Aquarium. Oh ini baby shark nih. Baby shark. Apa ini, Dek? Apa ya? Apa itu? Apa ini? Video. Ikan ini merupakan ikan tempel dengan ukuran. Mau pegang. Ini boleh dipegang. Sombongnya lagi Patrick. Kerja katanya. Oke, okay. Bye bye Patrick. Hai semua. Apa kamu juga nih mikirnya? Ada ikan hias. Kita satu lagi. Lanjut. Ini ada apa ini? Oh, ada belut. Bukan namanya, bukan itu. Apa? Mana namanya? Oh, ini namanya. Soalnya kalau belut ada kaki, ada sirip. Namanya sirip. Ikan sidrat. Karena di sini ada sirip. Sekilas tampak belut ya, ternyata ini ikan sidrat. Nah, ini apa ini? Wow, bapak-bapak acu. Wow, ini apa ini? Kura-kura. Wah, ini awalnya segede akan ini. Oh, banyak kura-kuranya tadi. Ada berapa itu kura-kuranya? Kura-kuranya. Wow, banyak banget kura-kuranya. Kura-kuranya. Ini kan bawahnya gede sekali, guys. Bisa buat makan satu RT bisa kali ini ya. Kura-kura. Kenapa ini? Oh, ini ada ikan aligator, aligator baru. Aligator. Aligator. Sedikit kita ke sama. Ini aligator juga tapi versi albino. Aligator albino guys. Ini
Ini sama ikan patin versi albinonya. Wow, gede sekali guys. Oh, ikan lele. Ikan lelenya gede banget deh, sini deh. Ikan lelenya segede hafan. Wow, ada ikan lele juga versi albinonya nih. Ya, ikan lele putih. Nah, ini apa ini? Ini baru nih, penyu ya? Ini kura-kura aligator. Apa? Kura-kura aligator. Aligator snapping tuh. Oh, paling pojok. Jadi banyak sekali ya versinya kura-kura. Kita tahu hanya kura-kura saja, ternyata ada versinya banyak yang lain. Jangan lupa di klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan tombol loncengnya agar kita bisa memberitahukan tentang video-video terbaru mengenai review-review tempat-tempat yang cukup menarik. Ini ikan terapi. Oke, kita coba. Mana cuci tangannya? Berani kau? Gak apa-apa. Ini ayah. Ayah gak apa-apa tuh. Tuh, lihat ayah tuh. Tuh. Geli. Bundanya mencoba lagi. Kotor. Kotor tuh dicelupin dulu di sini. Enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, pindah nih. Nih ikan mas. Apa nih, ikan parot? Wow, ikan parot kecil. Kok ada ngumpet? Ikan wortel. Kok pada aku di pojok semua ini guys? Udah? Udah. Ikan apa ini? Wah, ini ikan beran apa nih? Ikan bawal ya? Gak ada keterangannya guys. Piranha. Oh, ikan piranha. Sini dulu. Oh, jadi ada jaringnya, kita nggak boleh memasukkan. Tuh. Ada pinggirnya. Kalau udah masuk, aku bisa keluar. Dadah. Itu tadi tempat masuknya, masuk dalam sini. 35.000 termasuk dalam wahana monster aquarium. Jadi tadi kita banyak sekali lihat ikan-ikannya, kura-kuranya. Ya cukup menghibur, rekomendasi buat bahwa anak-anak bisa kesini sekalian pembelajaran. Ya, ini kita lagi ada di tempat permainan yang pertama di dekat lokasi tiket ya guys ya. Ini ada trampolin sapi-sapian atau apa, mainan untuk anak-anak dengan statusnya free, jadi bebas dimainkan tapi bergantian. Ini akan sedang naik sapi-sapian. Kemudian kita nanti akan ke tempat souvenirnya. Ya, ini tempat souvenirnya. Ini beberapa contoh hasil souvenirnya yang Cimory. Oke, nah itu saja review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.